extremists in Indonesia. What they only want is freedom. The British and Nika are the first-class extremists here. They really crossing a line of humanity. Yesterday, America celebrated Thanksgiving Day, the day that Americans thank God for their freedom. But I can't join the celebration because I'm in the middle of people who fight with tears and blood for their own independence. The Dutch and Nika are the low-life human of this earth. They tell each other that the British will occupy this nation while they are a bunch of cowards. Peristiwa pertempuran Surabaya antara pejuang Indonesia melawan pasukan Sekutu yang mencapai puncaknya pada tanggal 10 November 1945 menjadi salah satu kronik paling menggetarkan dalam sejarah Indonesia. Rumah perlawanan heroik rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan ini dalam catatan sejarah mendapat simpati dan dukungan luas dari dunia internasional. Di antaranya berkat rangkaian berita dan pidato radio menggelora yang dibuat dan disampaikan seorang perempuan berdarah Inggris asal Amerika Serikat, Muriel Stuart Walker atau Ketut Tantri. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat, pasukan Sekutu yang merupakan pemenang Perang Dunia Kedua mendatangi sejumlah wilayah bekas jajahan Jepang. Pada tanggal 15 September 1945 misalnya, tentara Sekutu dengan label pasukan AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies mulai mendarat di Jakarta dengan tujuan membebaskan tawanan perang, menjaga kenamaian pasca perang, dan melucuti tentara Jepang. 5 minggu setelahnya, tepat pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara Sekutu mulai mendarat di Surabaya. Tak jauh berbeda dengan yang terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia. Kedatangan pasukan Sekutu di Surabaya yang dicurigai diboncengi tentara Nika Belanda juga menimbulkan keresahan dan memicu sejumlah konflik bersenjata. Di Surabaya, konflik pasukan Sekutu dengan para pejuang Indonesia memicu berbagai pertempuran yang mencapai puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Mas Tomo ini, Bung Tomo ini selalu biar di tengah-tengah atau di depan, mesti teriak-teriak, Allahu Akbar, selalu itu dia. Jadi orang-orang itu semangat sekali. Tiap malam itu Bung Tomo pesannya begini, ojo turu sore-sore. Ya, sewaktu-waktu ada serangan Belanda, Belanda nyerang, kita itu siap. Nah, turun tuh bengi-bengi. Karena tidur kita itu tidur, bukan di dalam rumah, bukan di jalan. Jadi di Dembong Mawar itu ribuan orang. Ya. Kalau nembak itu bukan satu dua, kadang seperti dari utara dua, dari itu nembak. Nah, kita yang paling takut adalah tembakan dari pesawat. Kalau pasukan, umpamanya tentara Belanda, kita tidak ada rasa takut. Belanda dari Bubutan, kita dari selatan. Pertempuran memang korbannya kita juga banyak, Belanda juga banyak. Sampai Belanda itu lari sampai ke Bubutan. Bubutan sampai terus ke utara. Tapi Bung Tomo terus, ayo terus serang terus. Di balik perlawanan gigih rakyat Surabaya, di berbagai front pertempuran melawan pasukan Sekutu, peran sejumlah tokoh karismatik dalam menggerakkan semangat juang rakyat tidak bisa diabaikan begitu saja. Selain peran besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan fatwa jihad untuk bertempur mempertahankan kemerdekaan misalnya, pidato-pidato Bung Tomo lewat radio pemberontakan ikut memainkan peran penting dalam membakar api perlawanan rakyat dalam pertempuran Surabaya. Banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih. Maka selama
Tapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur benar daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Bung Tomo yang waktu itu mendirikan radio pemberontakan itu lebih banyak berpidato, menyemangati masyarakat agar melawan pasukan Inggris yang pada waktu itu ada di Surabaya. Dan ini nampaknya karena Bung Tomo itu berpidato dengan berapi-api, inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat itu dan pasukan-pasukan yang ada di Surabaya itu jauh lebih bersemangat untuk melawan Inggris yang dianggap diboncengi oleh Belanda itu. Jadi Bung Tomo itu lebih banyak di belakang corong radio ya, daripada dia mengangkat senjata di lapangan. Perannya dia dalam bidang bisa disebut agitasi propaganda ya. Kita bicara Bung Tomo bukan hanya sekedar masalah membakar semangat untuk berperang, tetapi juga ketika kita membutuhkan bahan makanan. Saat itu rumah sakit Simpang begitu penuh dengan pasien, kekurangan makanan, kekurangan tenaga perawat, kekurangan tenaga dokter. Ketika Bung Tomo berpidato, kami membutuhkan bantuan sekian. Tiba-tiba apa? Kereta api datang dengan memuat bahan makanan yang luar biasa banyaknya. Melalui radio pemberontakan yang didirikan Bung Tomo dan para pejuang, dukungan dan berbagai informasi terkait perjuangan rakyat Indonesia melawan pasukan Sekutu di Surabaya juga disiarkan di berbagai pojok dunia. Dukungan luas masyarakat internasional pada perjuangan rakyat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran Muriel Stuart Walker atau Ketut Tantri, seorang perempuan Inggris asal Amerika Serikat yang gencar menyiarkan perlawanan rakyat Surabaya dalam melawan tentara Sekutu ke dunia internasional. Masih muda. Orangnya kurus. Ya. Saya beberapa kali ketemu di Bu Mawar. Sering pakai baju kembang-kembang kuning, bajunya ya. Saya ketemu 2 kali, 3 kali ya pakai bajunya kok tetap itu aja. Muda kurus itu, hanya banyak senyum dia itu. Ya. Saya mesti ingat. Waktu itu Bapak cerita bahwa dia ini pernah jadi penyiar radio pemberontakan. Ya. Tahun 45. Pada saat saya lihat kan dia sudah berumur 60. Oh, agak besar badannya ya. Terus rambutnya berubah putih, udah seperti eyang-eyang lah. Eyang Uti lah. Itu dia udah ya, tapi dia ngomongnya masih lancar. Selama masa berlangsungnya pertempuran Surabaya bersama Bung Tomo, Ketut Tantri secara rutin menyiarkan berita dan orasi mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa Inggris 2 kali sehari. Mencintai dan menjadi pembela kemerdekaan bangsa lain semula tidak pernah terlintas di benak Muriel Stuart Walker, perempuan berdarah bangsa Viking, kelahiran Glasgow, 19 Februari 1898 ini. Namun sebuah film tentang Pulau Bali yang ia tonton pada awal tahun 1930-an, menariknya untuk pergi ke Bali dan menetap di pulau yang kala itu menjadi bagian dari wilayah jajahan kerajaan Belanda tersebut. Bali Hotel atau yang saat ini dikenal sebagai Ina Bali Heritage Hotel menjadi tempat pertama yang didatangi Muriel Stuart Walker saat tiba di Denpasar. Namun karena tidak suka hotel itu hanya dikhususkan bagi para petinggi pemerintah kolonial dan orang-orang Eropa, Muriel Stuart Walker memutuskan pergi meninggalkan kota Denpasar. Yeah, I think when you look at the history of colonialism, it's not only the European empires did not only create like a very negative picture of all the people that they colonized, but they also romanticized it in a way, and that is what is called Orientalism. So I can imagine, I don't know, but I can imagine that this lady Ketut Tantri was sort of
maybe inspired in this same way, you know, by this Orientalist thing, like, oh, going to Bali is exciting and beautiful and the people are still so close to nature or stuff like that, I don't know. Sepanjang perjalanan meninggalkan Denpasar, Muriel Stuart Walker memutuskan untuk terus menyusuri sisi pedalaman Pulau Dewata dan akan tinggal dimanapun mobil yang dikendarainya kehabisan bahan bakar. Tepat 40 km setelah menyusuri wilayah Klungkung, mobil Muriel Stuart kehabisan bahan bakar dan terhenti di Desa Bangli, desa yang kemudian memberinya kehidupan dan nama baru, Ketut Tantri. Karena dia itu kan pakai mobil, ya mungkin mobil pertama kali mungkin di Bali ya. Kemudian kebetulan bensinnya habis, jadi ya dia datang kemari. Minta gitu lah, mungkin nginap atau minta, kayaknya mungkin pada saat berkunjung dan akhirnya tinggal di sini lama ya, mungkin ya ada kecocokan di hati gitu. Dan mungkin karena rasa kasihan dari nenek saya, dari kakek saya, ya diangkat jadi anaknya. Selama tinggal di Puri Bangli, Ketut Tantri mempelajari adat dan istiadat masyarakat Bali. Disinilah rasa kecintaannya terhadap alam, budaya, dan masyarakat Indonesia tumbuh. Namun keberadaan Ketut Tantri di Bangli belakangan diketahui oleh aparat pemerintah Hindia Belanda, hingga membuatnya terancam dideportasi. Ketut Tantri hanya berkumpul sama orang-orang pribumi. Itu Belanda sudah tidak suka. Kemudian Ketut Tantri akhirnya diangkat anak sama keluarga bangsawan di Bali. Lebih jauh lagi bertindak, akhirnya Ketut Tantri dia berkeliling kota keluar itu dengan menggunakan pakaian adat Bali. Ini Belanda sangat tidak menyukai itu, tetapi dia bahkan sempat diancam untuk dideportasi. Tetapi saat itu karena kewarganegaraannya Amerika, Belanda juga nggak terlalu berani juga ya. Karena merasa tidak nyaman tinggal di Puri dengan berbagai hak istimewa sebagai keluarga kerajaan, Ketut Tantri memutuskan keluar dari istana dan tinggal di tengah masyarakat Bali. Pesisir barat Pantai Kuta menjadi lokasi yang dipilih Tantri untuk tinggal menetap. Pengalaman Ketut Tantri tinggal bermalam di Bali Hotel kemudian menginspirasinya untuk mendirikan sebuah hotel yang menerima tamu dari berbagai bangsa. Hotel yang dibangun tahun 1936 dan diberi nama Suara Segara ini sempat beroperasi beberapa tahun sebelum dihancurkan pada masa pendudukan Jepang. Pada awal tahun 1942, saat isu kedatangan pasukan Jepang mulai santer terdengar di kalangan masyarakat Bali, Ketut Tantri memutuskan pindah dari pulau ini ke Surabaya, Jawa Timur. Namun di Surabaya, Ketut Tantri belakangan justru ditangkap penguasa militer Jepang karena dicurigai sebagai mata-mata Amerika. Ia kemudian ditahan militer Jepang selama 3 tahun dan menerima berbagai penyiksaan fisik. Dia digantung, dia dibukuli, terus di tempat kempetai lain dia sempat diarak dalam kondisi telanjang. Dia being humiliated ya, dia dipermalukan, didropkan fisik, mental, diajar, dia kekurangan makanan, apa. Intinya mereka berusaha mengorek keterangan, temanmu siapa saja. Dia dipenjara di kota Surabaya. Nah, di penjara itulah yang nampaknya kemudian menyebabkan Ketut Tantri itu sakit. Sehingga ketika Jepang menyerah gitu ya pada tanggal 15 Agustus itu, Ketut Tantri kemudian dibebaskan, tapi karena dalam kondisi sakit, dia kemudian dirawat di Rumah Sakit Simpang, rumah sakit terbesar di Kota Surabaya pada saat itu. Nah, ketika dirawat di Rumah Sakit Simpang itulah dia dirawat oleh seorang dokter yang dokter ini nampaknya juga seorang pejuang. Nah, dokter ini tahu bahwa Ketut Tantri ini adalah orang yang pintar berbahasa Inggris dan dibutuhkan oleh Bung Tomo yang pada waktu itu memiliki radio pemberontak.
Yesterday, America celebrated Thanksgiving Day. The day that Americans thank God for their freedom. But I can't join the celebration because I'm in the middle of people who fight with tears and blood for their own independence. The Dutch and Nika are the low-life human of this earth. They tell each other that the British will occupy this nation while they are a bunch of cowards. Yeah, I just read out loud her words during the public reenactment, and in these words she's very outspoken against Dutch. So it was ironically, you know, me as a white Dutch woman saying that the Dutch are, the British are the cowards and the real bad people who are responsible of severe human rights violations. I take part in this reenactment. I got a very negative response from the Netherlands. So someone who wrote an article said that, how can you, as a white person, a white Dutch person, how can you stand next to this war criminal? Yeah, my main question was, how the Dutch propaganda still continued until today. Tak lama setelah pengakuan kekalahan Jepang pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, Ketut Tantri yang sempat ditahan selama sekitar 3 tahun dibebaskan dari kamp tawanan Jepang. Kondisi tubuh Ketut Tantri yang melemah selama di tahanan membuatnya dilarikan ke rumah sakit Simpang, Surabaya. Di tempat ini, Tantri berkenalan dengan orang-orang yang membuatnya tergerak untuk terlibat dalam perjuangan membela kemerdekaan Indonesia, terutama dengan orasi berita-berita yang disiarkannya lewat radio pemberontakan bersama Bung Tomo. You did a research about Bung Tomo and his journey during Surabaya Battle. Can you describe us how is the relationship between Bung Tomo and Ketut Tantri at that time? In the Netherlands, he is viewed very negatively. So in the Netherlands, the Dutch historians write about him as if he was personally responsible for killings against the Dutch and all the people related with the Dutch. And then when I learned more about him also by going to Surabaya, I discovered that he is more a radio maker, a propagandist. He's not an active, also not really active actually in the fight on the streets. He was just reporting and encouraging people to resist. And then in not long after he established his organization, the BPRI, he was introduced to this Ketut Tantri. Waktu itu BPRI memang mencari penyiar yang bisa belajar bahasa Inggris, dan kebetulan ada seorang tokoh Surabaya yang memperkenalkan Ketut Tantri, dan kemudian Ketut Tantri mau jadi relawan untuk menggunakan bahasa Inggris disiarkan ke luar negeri. Nah, itu saya ingat. Jadi Ketut Tantri setiap kali ada pandangan mata tentang pertempuran, dia yang cerita itu, dan itu didengar oleh seluruh dunia. Selama berjuang di radio pemberontakan, Ketut Tantri dijadwalkan bersiaran 2 kali dalam sehari dengan menggunakan bahasa Inggris. Inilah lokasi kantor radio pemberontakan, tempat di mana Ketut Tantri dan Bung Tomo bersiaran untuk membakar semangat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Surabaya, untuk turun langsung ke medan perang dan melawan penjajahan. Slogan Merdeka atau Mati pertama kali juga dikumandangkan di lokasi ini, tepatnya di kantor radio pemberontakan pada tanggal 9 November 1945 oleh Bung Tomo. Ketut Tantri sendiri secara aktif bersiaran dengan menggunakan bahasa Inggris untuk menjangkau dukungan internasional. Hingga akhirnya ia dijuluki Surabaya Shoe atau Surabaya Menggugah. Ya dengar, tapi gak ngerti ya. Kalau yang bahasa Inggris itu ada gak, Pak? Perempuan yang ada bahasa Inggris, tapi itu kalau malam, jam 9, apa gitu. Berkat orasi-orasi dan berita-berita yang disiarkan Ketut Tantri di radio pemberontakan, berbagai informasi terkait pertempuran Surabaya dan suara hati rakyat Indonesia yang bertekad kuat untuk tetap merdeka didengar luas oleh dunia internasional. Akibatnya militer Inggris mendapat banyak tekanan dari dunia internasional untuk segera menghentikan aksi militernya di Surabaya.
Hal yang kemudian dipenuhi Inggris setelah belasan ribu orang tewas dalam pertempuran Surabaya. Ketu Tantri tentu saja istilahnya pasarnya dia yang dituju jelas beda dengan Bung Tomo ya. Ketu Tantri lebih menyasar ke orang-orang asing. Jadi dia bersuara kepada orang-orang Inggris, kepada orang-orang Amerika. Kemudian dia sampai melakukan pendekatan ke konsulat-konsulat ya. Rusia, yang saya ingat yang paling keras saat itu bersuara adalah Rusia. Yang dipengaruhi itu paling internasional. Dan banyak reaksi di negara itu karena mereka mendengarkan siaran-siaran radio yang kemudian dirilis oleh RRI. Kan kalau gelombang pendek kan seluruh dunia kan bisa didengar. Ya di Australia misalnya buru-buru pelabuhan, tidak mau mengangkut logistik untuk pertempuran. Jadi ketika Ketu Tantri melihat Inggris ini semakin membabi buta, maka Ketu Tantri ini mengajak beberapa perwakilan negara asing yang ada di kota Surabaya. Jadi waktu itu ada Denmark, Swedia, terus kemudian Rusia itu ya. Itu kemudian diajak oleh Ketu Tantri agar siaran bersama memprotes apa yang dilakukan oleh Inggris itu. Apa yang dilakukan oleh Ketu Tantri melalui protes di radionya itu kemudian didengar oleh dunia internasional. Pasca tercapai gencatan senjata antara pasukan Sekutu dan pemerintah RI, atas permintaan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin, Ketu Tantri pergi ke Sydney, Australia, untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan Indonesia di negara tersebut. Misi ke Sydney ini dituntaskan Ketu Tantri dengan menembus blokade Belanda melewati Singapura. Pada tahun 1946, Presiden Soekarno mengajak Ketu Tantri untuk berkunjung ke sejumlah daerah. Dan dalam sebuah kesempatan, Presiden pertama Republik Indonesia ini memperkenalkan Ketu Tantri dengan sebuah pidato yang menyentuh. Setelah sekitar 15 tahun hidup di Indonesia, Ketu Tantri atau Muriel Stuart Walker menghabiskan sisa hidupnya di Australia. Perempuan pemberani yang pernah menuliskan kisah kecintaannya pada Indonesia dalam buku semi-autobiografi berjudul Revolt in Paradise atau Revolusi di Nusa Damai ini meninggal dunia pada 27 Juli 1997 di sebuah panti Ureda di Sydney, Australia. Meski tidak terlahir sebagai orang Indonesia, Muriel Stuart Walker atau Ketu Tantri dengan berani memilih Indonesia dan membela perjuangan bangsa Indonesia dengan semua risiko yang ada.